Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talib. Di sepanjang 30 minit ini, anda akan bersama saya dan juga tetamu jemputan dalam program terbaru di Astro Oasis, iaitu Entry Jamila. Entry Jamila ini merupakan sebuah program majalah gaya hidup muslimah kontemporari yang dinamik, segar dan informatif. Tentunya bersama saya dalam blog Entry Jamila, dari maya ke dunia anda. Kan bila kita sebut satu benda, dia kan kata-kata itu merupakan doa. So bila kita sebut selalu berjaya, 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 insyaAllah. I always ask myself questions like, how can I do this? How can I go to this person and get this? How can I make it better? You know? So what else can I do? You know? So I always challenge myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Entry Jamila, dari maya ke dunia anda. Minggu ini saya ditemani oleh artis yang cemek molek. Ya, assalamualaikum. Apa khabar tadi? Apa khabar Binda? Sihat? Alhamdulillah sihat. Keluarga sihat? Alhamdulillah. Baby pun sihat. Baby sihat. Suami sihat? Sihat. Mama sihat? Semuanya Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, itu yang nak kita dengarkan. Dan nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Binda dapat meluangkan waktu bersama kami hari ini. Dan tema kita dalam Entry Jamila minggu ini adalah Shopaholic, ataupun dalam bahasa biasa kita sebut kaki shopping. Yeah. Adakah anda dikategorikan sebagai kaki shopping? Tengok keadaan. Jadi Binda shopping mengikut masa. Oh, kalau ada masa, masa sedih, dan masa keadaan. Ya, yeah, betul. Tapi saya setahu saya, baik suka, baik sedih, gembira ke apa benda ke, shopping on. Ya, yeah, tak jugalah. Ya ke? Itu secara individu. Sebab kalau pada Binda sendiri, Binda akan shopping setahun ada dua kali. Cuma kalau waktu berduka tu memang akan terjebak jugalah. Bina boleh dikategorikan sebagai shopaholic, tapi untuk makanan. Makanan. Oh, pun makan punya. Ya. Yeah. Tapi kalau dari segi barangan, Binda suka kalau benda yang selalu tu makeup lah kot. Dan sesuai dengan segmen pertama kita, segmen mood. Yeah. Biasanya dalam segmen ini kita berbicara tentang fashion, muslimah, gaya hidup dan sebagainya. Kali ini kita nak menjenguk dalam fashion muslimah daripada Najah. Wow. Yang dibawa oleh Farah Adibah dan rakannya Awi. Apa kata kita tengok dulu dan kita komen sikit lagi ya. Boleh. Dengan perkembangan fashion muslimah, pemakaian tudung menjadi semakin trendy dan bergaya. Perkembangan ini membuatkan ramai wanita-wanita muda menceburi bidang bisnes yang melibatkan fashion. Dari berabaya, kini wanita boleh lebih bergaya dan selesa dengan berdress, tetapi masih menitik beratkan cara pemakaian yang masih tidak melampaui batasan. Dengan kehadiran butik Najah, anda akan dapat merealisasikan ilham fashion anda. Kenapa agaknya mereka memilih Najah? Najah tu sebenarnya bermaksud kejayaan. Dalam bahasa Arab asalnya perkataan Najaha. Jadi kita orang yang rasa itu daripada pakai nama sendiri ke apa ke kan. So macam Najah ni macam satu, kan bila kita sebut satu benda, dia kan kata-kata tu merupakan doa. So bila kita sebut selalu berjaya, 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 insyaAllah kita nak berjaya lah. Sebab tu kita pakai nama Najah. Melihat saja rekaannya yang ringkas tetapi anggun, pasti ramai wanita akan terpikat dengan gaya casualnya. Inilah yang membezakan Najah dengan butik muslimah yang lain. Okey, sebenarnya kami mulakan Najah sebab kita sini nak mencari barangan-barangan di pasaran. Tapi susah kadang-kadang. Khususnya kita nak pakai contemporary, kita nak pakai casual khususnya. Tak cukup panjang, jarang, ketat. Dan pada waktu yang sama, kami ada juga cita rasa nak pakaian yang mainstream. Okey, Najah ni sebenarnya ada dua range pada setiap masa, dan kita ada dua musim. Kalau range tu, kita ada untuk teenagers dan kita ada untuk yang executive wear. Maksudnya untuk remaja ni, kita banyak buat yang cute gowns, dresses supaya bagi motivasi ke anak-anak remaja pakai tudung cepat sikit.
Aliran fesyen busana muslimah yang semakin menggalakkan membuatkan banyak butik-butik fesyen yang semakin kreatif mereka pakaian. Okay, 2013 kita akan start dengan musim perayaan dulu. 2013 kita banyak bermain konsep etnik campur dengan glam. Ada etnik, ada boho, ada glam. Dia dikombinkan dan digarapkan sekali untuk dihasilkan satu koleksi. Dia lebih banyak nampak kemewahan. Tapi pada waktu yang sama, macam prinsip kami, walaupun nampak mewah, tapi pada waktu yang sama selesa dan boleh dipakai sepanjang hari lah. So, jadi walaupun glam kita bagi percikan-percikan warna mewah, tapi pada waktu yang sama, kita pastikan dia selesa. Aliran fesyen yang deras membuatkan butik-butik muslimah ini menjadi semakin rancak bersaing. Dari yang berkonsepkan pakaian muslimah dari Timur Tengah, juga yang berilhamkan fesyen muslimah contemporary. Walaupun it's like a designer concept, konsep kami macam designer, tapi pada waktu yang sama harganya, ya Allah, memang kami pastikan kurang, sangat-sangat kurang daripada designer yang mungkin international brand atau local brand yang terlalu mahal. Kita pastikan harga itu kita kawal, walaupun French lace from head to bottom. Sebab kami satu syarikat yang masih muda dan kita kena memperjelaskan branding kami. Sebab setiap busana muslimah memang banyak busana muslimah. Tapi yang kalau nak menjadikan anda luar biasa, anda kena ada identiti tersendiri dan branding. You have to stick. Kena ada branding, dah kena stick to branding. Dan juga sebenarnya feedback daripada customer kita memang sangat-sangat membantu. Maknanya bukan daripada apa yang kita berdua terjemahkan sahaja, dari segi penerimaan mereka pun. Jadi daripada komen-komen daripada penerimaan tu, itu pun dah boleh jadikan satu benda yang kita firm dari segi kita punya branding. Wow, cantik. Bina memang sebenarnya secara tak sengaja dan tak langsung, ya. Saya memang suka pakaian-pakaian yang dicipta oleh Najah ni. Sebab macam Bina sendiri pernah memakai pakaian daripada butik Najah ni. Memang cantiklah dia, ala-ala dress kan. So ikat kat belakang ada ribbon. So benda tu santailah. Senang sebenarnya, Talib. Sebab you sarung je. Apakah pakaian yang sentiasa atau menjadi kegemaran pada Binda kalau pergi shopping? Okey, buat masa sekarang ni selepas Binda bergelar ibu, Binda ada satu trend yang Binda memang suka pakai kalau santai. Kalau saya bukan seorang Binda yang penyanyi, saya sebagai orang biasa, saya rasa saya suka pakai cardigan dan juga shawl. Tapi tak samalah dengan zaman-zaman muda. Yeah. Masa muda Binda ni dikenali dengan pakaian ala-ala gypsy, pakai skirt dengan boot, so membawa tutup lah, membawa trend gypsy. Tapi sekarang ni dah biasa, dah tak sesuai kot. So Bina lagi suka pakai jubah yang modern, long mana dress, long skirt. Kita kenali Bina sebagai mama gypsy? InsyaAllah. Kena terus ke badan dulu. InsyaAllah, baiklah. Kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dengan Bina. Ada macam-macam tips kita nak cungkir daripada Bina tentang soal membeli belah ni. Terror ni. Kembali. Setiap kali menjelangnya akhir tahun, di mana-mana sahaja pusat membeli belah akan mengadakan potongan harga besar-besaran. Dengan penghebahan secara media dan melalui papan-papan diskaun yang merujuk kepada jualan istimewa, makin ramailah yang gairah berbelanja. Kita kongsikan pengalaman salah seorang daripada mereka yang tergolong dari kumpulan shopaholic ini. Kalau nak cakap suka beli kan, tu semua ni suka beli. Suka beli baju, suka beli kasut, suka beli beg kan, aksesori. Oh, perempuan kan, dia tak boleh tengok sikit pun ni. Cantik je, ya ikut fashion je nak beli. Sikit-sikit nak beli. Terutamanya kasut lah ni paling suka beli. Memang tak boleh nampak, cantik je nak beli, nak beli, nak beli. Keinginan yang melampau dan sifat ingin memiliki membuatkan mereka ini merasakan memiliki benda tidak bernyawa ini sebagai satu ketagihan yang tidak dapat dibendung lagi. Keinginan untuk berbelanja tu memang sangat tinggi kan. Lepas tu dengan mama papa lagi provide apa credit card. So bila macam boleh swipe. Okey, aku boleh swipe. So dalam bulan kalau cash tu mama papa kita bagi 200 je, tapi
kad kredit tu masih tak ada limit kan. So bila jalan je, oh lama nampak diskaun. Okey, aku boleh swipe ni. Okey. Dapat je masuk je kedai tu. Okey, swipe. Masuk lagi kedai yang sebelah tu, swipe. Masuk lagi sebelah, swipe. Golongan yang dianggap shopaholic ni biasanya ada sesuatu kekurangan yang dirasai dalam dirinya. Mereka cuba tampung dengan pemilikan barang-barang di mana mereka mampu perolehi. Kalau mampu dari segi kewangan, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi isu ialah apabila sebenarnya dari segi kewangan tak mampu tetapi tetap pergi shopping, membeli belah menggunakan kad kredit. Cara membeli belah yang tidak membataskan mereka-mereka ini dengan jualan melalui online, juga beberapa laman sosial popular seperti Facebook dan website membuatkan mereka semakin ketagih berbelanja. Bila sekarang ni kan, dunia dah semakin maju, lepas tu Facebook tu pun banyak yang orang buat apa shopping online. So kita menahan diri kita daripada membeli barang dekat luar, tapi kita tak dapat tahan beli barang dekat online tu. Keinginan membeli lagi tinggi tau. Bila nampak online ni lagi gambar dia cantik-cantik kan. Lagilah masalah besar. Pada yang memilih berbelanja bersendirian, pasti ia membuatkan individu yang dilabelkan shopaholic ini semakin bebas berbelanja. Tapi lebih seronok orang pergi seorang. Tak ada orang nak larang kan. Semua kita boleh beli tau. Sesuatu yang berlebih-lebihan pasti akan mengundang masalah. Begitu juga dengan kegairahan berbelanja. Kerana mengikut keinginan, mereka ini akan terperangkap dengan hutang yang mengikat mereka. Duit kita tu tak cukup lah. Dia contoh mak ada bagi 200, dia melebihi lagi 250. Manusia tidak lari dari masalah. Sehinggalah revolusi menunjukkan masalah membuatkan manusia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Memilih untuk membuat perubahan dan menjadikan hobi membeli belah sebagai titik memulakan perniagaan. Kini, Nini mula mengorak langkah ke hadapan melalui perniagaannya. Bila setiap kali ni pilih baju kan, kawan-kawan kat kiri kanan ke belakang semua tanya, "Eh, kau beli kat mana? Cantiklah baju ni." Dia cakap, terus nanti fikir, kenapa tak aku buka satu bisnes online kan? So Nini startlah buka butik online. Start tu Nini cuma buat pre-order lah. So, macam baju orang ni tolong jual dia jadi agent, jadi reseller semua tu kan, dropship. Semua try buat. Tu dulu kita mula dengan duit yang kosong aja. Menukarkan keinginan berbelanja ternyata bukan suatu perkara yang mudah, tetapi pasti ada kaedah psikologi yang boleh diamalkan. Okey, apabila seseorang tu pergi membeli belah tanpa limit, tanpa had, itulah mencerminkan kawalan kendiri dia. Sejauh mana dia dapat mengawal dirinya, pemikiran dia rasional ke tidak, dapat membuat pertimbangan sama ada yang nak dibeli itu keperluan ke kemahuan. Pengalaman mendewasakan seseorang. Pengalaman juga adalah guru terbaik untuk mengajar erti kehidupan. Dari sisi seorang shopaholic, Nini berubah menjadi seorang ahli perniagaan muda. Pasti ada kunci bagaimana dia menguruskan kewangannya. Macam ni dah mengharungi kehidupan sebagai shopaholic tu kan. So ni rasa macam ada sedikit nasihat lah. Kita boleh berbelanja tapi kita kena ikut kita punya limit duit tu macam mana. Contoh ada 200 tu kita spend lah 100 je ke. Sebab ia memang akan mendatangkan masalah pada kita. Kena rajin lagi berusaha lah. Itu akan membantu kita. Membeli belah ni adalah satu terapi, retail terapi. Betul ke? Adakah ketika orang perempuan lah biasanya kan, bila tengah stres ke, marah ke, bila membeli belah tu boleh rasa tenteram ke? Tak tahu lah. So, kalau pada bina sebenarnya segala-galanya dikontrol oleh emosi kita. So, benda apa yang kita buat positif atau negatif, kita ni yang harus dipersalah dan kita yang harus di-step untuk baik atau tak baik. Setuju saya kan? Sebab kalau kita nak letak macam tu, kalau kita ni orang yang mempunyai rezeki yang lebih, bolehlah boleh-boleh shopping. Tapi kalau kita ada benda-benda lain yang lebih penting, pada bina kita dahulukan perkara yang lebih penting. Cuma kalau kata stres, tu memanglah macam orang cakap stres, kita makan coklat boleh menangan kita kan. Shopping pun sama. Tapi janganlah banyak, belilah satu.
ada tak pernah, pernahlah kan kalau suami isteri ni biasa adalah percanggahan pendapat sebab membeli membelah ni. Saya rasa yang lebih rasional membeli-belah ni rasa lebih pada lelaki lah. Saya rasa tidak. Sebab, tak kenal sebab. Dia dengan suami, suami saya kata, masa contohnya macam saya nak beli barang. Saya akan beli siap-siap stok tu untuk 6 bulan contohnya kan. Saya kata tak payahlah, Mazir beli je lah satu. Saya tak suka buat kerja tu 2-3 kali. Nak berulang nak kena pergi lagi. Jadi saya beli siap-siap masa tengah ada rezeki yang lebih. Contohnya dapat pekerjaan, dapat duit lebih. Beli siap-siap. So mana tahu pada masa akan datang kita tak ada duit masa tu. So kita dah ada spare. Saya suka sediakan payung sebelum hujan. Macam artis sendiri, kita ada kelebihan tau. Kita ada kelebihan di mana kita boleh menggunakan khidmat contohnya suami. Bukan khidmat suami, khidmat practical fashion. Contohnya kita boleh minta sponsor apa yang kita ada, make up ke kita boleh jadi khidmat. Jadi senang, tak banyak duit yang kita perlukan. Kita cuma menghabiskan duit untuk anak kita. Ya, baiklah kita berehat dahulu. Banyak lagi tips tu tak habis lagi tips yang Bina nak kongsikan. Suka kita saya mengacau dia. Dan kembali selepas ini dengan daripada Binda sendiri dengan tips bagaimana Binda mengawal kewangannya. Adamaya Image Consultancy diasaskan oleh Datin Sharifah Syawati yang kini sibuk dengan penataan imej korporat dan pelbagai bisnes yang semakin gah mengorak langkah dan dilihat sebagai berjaya dalam bidang yang diceburinya. Datin Sharifah Syawati yang amat sinonim dengan bidang pengacaraan ini nampaknya mempunyai misi dan visi yang amat teguh untuk terus ke hadapan. Agaknya, bagaimana ianya bermula? Sebenarnya saya memang daripada kecil lagi suka melaram. Melaram, berangan macam nak jadi famous, macam mana nak jadi orang yang dihormati orang lain and at the same time dalam dunia glamour. So daripada sekolah lagi I memang minatlah berpidato dan sebagainya, join interact club, English club, suka public speaking, you know? Sebab I suka menonjolkan diri. My uncle used to say to me, any job that you do you have to take pride. Maknanya apa kerja yang kita buat, kita kena bangga dengan kita kena lakukannya dengan penuh, orang kata, harga diri. Rasa ingin tahu dan merupakan seorang yang pantang dicabar membuatkannya beralih dari bidang pengacaraan terus ke dunia penataan imej dan seterusnya melebarkan sayap ke dunia korporat. I always ask myself questions like, how can I do this? How can I go to this person and get this? How can I make it better, you know? So what else can I do, you know? So I always challenge myself. So to me, nothing is impossible. Kalau I betul-betul nak buat something dalam dunia beauty, I will do it. It takes a lot of courage, it takes a lot of focus and determination. But you have to know what you want. So I start going for certification. So I find the time lah. You tak boleh kata, oh tak ada masa lah. My schedule very tight. No, you take like a leave, you go for that course. Sebab bagi saya melalui kehidupan seharian, I choose to be happy. Kita ada dua pilihan, sama ada kita choose to be happy or you choose to be sad. Menjadi seorang selebriti yang dikenali ramai dan seorang ahli perniagaan, pasti imbuhan beliau amat memuaskan dan tambah lagi tuntutan untuk beliau sentiasa kelihatan menarik membuatkan beliau pasti berbelanja besar untuk membeli pakaian-pakaian berjenama serta aksesoris yang cantik. Bagaimana agaknya beliau menafsirkan makna shopaholic dalam dirinya? Bagi saya, memanglah saya boleh relate to shopaholic ni. Sebab apa saya, kalau saya tengok kasut memang saya tak boleh tahan. Tengok beg, tak boleh tahan lah. Kan? Memang nak beli. Tapi apa salahnya, kita dah kerja kuat, nak rasa nak beli-beli je. Tapi of course lah kalau tengok bajet, ya. Saya walaupun saya ada orang kata income yang boleh dikatakan alhamdulillah, tapi saya tak suka buang duit. So first cara is to have multiple income. Multiple income maknanya juggling a lot of careers at the same time.
you know, so that a lot of income revenue in different field. So that's one thing I think I master, that the art of compartmentalization. I think everyone should learn this, the art of compartmentalization, where you segregate, you asingkan masalah you dalam satu kotak dalam fikiran you. Later you address to it, but now there is another thing that you have to do. Concentrate on this one. Melihatkan kejayaan beliau, Datin Sharifah Syawati juga punya idola sendiri untuk menyuntik semangat dan memberi inspirasi untuk lebih berjaya lagi. Secara peribadi, saya suka Kimora Lee Simmons, saya suka Ivana Trump, saya suka Oprah Winfrey, dan idola yang paling saya kagumi di negara kita ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tan Sri Rafidah Aziz. Kejayaan bukan datang bergolek, tetapi dia datang dengan satu semangat yang luar biasa. To me, if you say yes to yourself, it will open doors for you. Sebenarnya kan, Talib, Bina nak cakap sikit. Bina sebenarnya memang juga mengkagumi dengan Sharifah Syawati ni. Memang beliau seorang yang selalu up to date. Maksudnya, lah, sebagai seorang resegi fashion, sebagai seorang wanita yang berkejaya, kita kena salute dia lah. Sebab dia bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia nak. Okey, Bina, kita nak terus ke segmen. Di mana segmen ini berkenaan dengan situasi dari tadi. Para penonton, para blogger akan kongsi masalah mereka. Kita akan panjangkan kepada Profesor Dr. Mohaya. Yeah, minggu ini, dilema yang kita lalui seperti ini. Saya Anna, saya mempunyai masalah kewangan dan rumah tangga. Akibat daripada tabiat buruk yang suka membeli barangan berjenama tanpa pengetahuan suami. Tidak cukup dengan hutang kad kredit, saya mempunyai pinjaman peribadi dengan beberapa buah bank dan sedang dikejar pemutang. Ini macam nak cerita itulah. Cerita drama, kan? Film. Syabalik, kan? Sama, sebijik. Rahsia terbongkar apabila surat mahkamah tiba di rumah dan diketahui suami. Suami saya berang dan mahu menceraikan saya. Saya bingung. Masya Allah. Masya Allah, Safazin. Jadi kita tanya pada yang lebih arif. Profesor Dr. Mohaya, bantulah Anna. Silakan. Okay, kita dapati masalahnya ialah tiga masalah. Yang pertama, sifat suka membeli belah melampau-lampau. Yang kedua, hutang yang banyak dan telah diketahui oleh suaminya. Dan yang ketiga, suami pula nak cerai. Jadi kita harus atasi dengan tiga-tiga cara. Yang pertama, cari ilmu agama dan cari makna kehidupan dan cuba fokuskan tenaga untuk lebih memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi wanita solehah. Yang kedua, tentang pinjaman yang banyak, cuba pergi pada agensi kerajaan yang banyak yang ada sekarang yang boleh menolong menyelesaikan masalah, dan jangan sekali-kali mencari pinjaman dari ahlong dan sebagainya untuk menutup lubang yang lama lagi besar lubang yang kita buat. Dan yang ketiga, bagi suami, mohon kemaafan dari suami. Kita sebagai wanita, kalau buat silap, tidak ada suami yang tidak memaafkan kita. Kita mesti mengaku salah, ingin bertaubat, tulis betul-betul. Kalau malu cakap dengan suami, tulis surat. Dan bayangkan suami kita memaafkan kita. Minta maaf pada suami, cakap kita niat nak jadi isteri yang solehah. Kalau tak tutup aurat, tutup aurat. Kalau tak jaga solat, jaga solat. Kalau tak jaga perhubungan, jaga perhubungan. Sebab itu wanita sekalian, kita hendaklah ingin niat menjadi wanita yang baik. Sebab wanita yang solehah nilainya lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Kita tak sama nilai kita dengan apa barang yang kita pakai. Dan juga bagi sifat kita itu, untuk mendapatkan perubahan, kita harus mengubah rakan-rakan kita. Kalau kita ada Facebook, kita buang kawan-kawan Facebook yang hanya menunjuk kita ke arah kepada materialisme, membeli barangan untuk mengisi kekosongan. Selalunya mereka manusia yang kurang harga diri harus cuba mendapatkan barang berharga untuk kononnya nampak mereka berharga. Sebenarnya, harga diri bergantung kepada keimanan kita, kepada akidah kita dan akhlak kita. Sama-sama jadikan wanita solehah tujuan hidup kita, dan tujuan sepenuhnya mendapat syurga Jannatul Firdaus. Assalamualaikum. Itu kisah kita minggu ini dengan membeli belah. Harap-harap ada baiknya untuk kita, kata orang tu, kongsi-kongsikanlah. Berjimat cermat adalah lebih baik, dan kita ingatlah orang-orang yang lebih susah. Betul. Benda tu boleh orang sangat kata
boleh membantu emosi kita ni supaya kita menghargai apa yang kita ada. Mengawal. Ah, mengawal emosi. Mengawal emosi. Kaum wanita ni lah biasanya kan. Sama je, sama je. Baiklah, kami nak ucapkan juta terima kasih Binda begitu pantas masa berlalu. Saya pun sama, terima kasih banyak-banyak. Semoga semua penonton di rumah dan juga peminat-peminat Entry Jamilan Angkasa Siasa menyokong anda semua. InsyaAllah. InsyaAllah kita bertemu lagi kalau ada umur, ada rezeki ya Binda dari kami Entry Jamila. Dari maya ke dunia anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rahman Ya Rahim, panjangkanlah jodoh kami suami isteri Ya Allah. Berilah kesihatan kepada kami suami isteri berpanjangan Ya Allah. Tingkatkanlah kesabaran kami suami isteri Ya Allah. Tanamkanlah iman dan akhlak yang mulia dan iman yang kuat kepada kami suami isteri Ya Allah. Tanamkanlah cinta dan kasih sayang pada kami suami isteri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saya Bruce Dargis. Saya Betty Manafi. Jumpa kami dalam rancangan jam 7 malam hari Ahad di Astro Oasis. Allah is always by your side. Despair.